Bismillahirrahmanirrahim. Apakah menu yang baik ketika bersahur? Sebagaimana juga berbuka puasa, sahur juga untuk mendapat barakah. Nabi SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fi sahuri barakah." Bersahurlah kerana dalam bersahur itu ada barakah. Ali radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan Rasulullah SAW menyatakan, "Tasaharu walau bijur'ati ma'in." Bersahurlah walaupun dengan hanya seteguk air. Bahkan banyak hadis Nabi SAW tentang kebaikan bersahur. Sebagaimana kita memperoleh barakah ketika berbuka puasa, begitulah juga kita mencari barakah ketika bersahur. Nabi SAW pernah meriwayatkan, pernah bersabda, "Ni'mas sahuri at-tamru." Sebaik-baik makanan sahur ialah tamar. Bahkan baginda SAW juga bersahur dengan tamar. Ibn Al-Qayyim radhiyallahu anhu pada hadis berkaitan dengan kebaikan memakan 7 biji kurma ajwa menjelaskan bahawa boleh juga kita bersahur dengan memakan 7 biji kurma. Dan ia bukan setakat dalam konteks keberkatan, bahkan juga sahur memberi tenaga, memberi kebaikan kepada kita, lebih-lebih lagi dengan memakan tamar. Apakah petua-petua para salafus soleh ketika bersahur untuk mendapatkan tenaga di siang hari? Salah satunya ialah amalan bersahur dengan 7 biji kurma. Ketika kita bangun dari tidur sebelum bersahur, menjadi kebiasaan para salafus soleh ialah memakan kurma dahulu sebelum meminum air kosong. Bukan minum air kosong dahulu sebelum memakan kurma. Dan dengan 7 biji kurma atau sekurang-kurangnya 3 biji kurma yang dimakan sebelum minum air kosong ketika bersahur, insya-Allah cukup memberikan tenaga kepada kita dan elakkan daripada meminum minuman-minuman yang berkafein ketika bersahur, kerana ia akan menyebabkan badan mengeluarkan air dalam jumlah yang banyak di siang hari. Sebagaimana ulama-ulama juga menyarankan kepada kita untuk memilih makanan daripada kumpulan Bali, dan satu campuran ataupun formula Bali yang ada di zaman Rasulullah SAW, iaitu Bali yang direbus kemudian dicampur dengan sesudu madu dan juga sedikit susu. Madu campur Bali dan susu, dan dijadikan makanan untuk bersahur. Dan insya-Allah ia akan bukan setakat kita peroleh berkat ketika bersahur, tetapi juga akan membekalkan tenaga yang banyak. Jadi ketika bersahur, setkan dalam diri kita, bersahur bukan untuk kenyang. Jika untuk kenyang, kita akan makan dalam jumlah yang banyak, tetapi bersahur untuk kita mencari barakah. Dan salah satu aspek barakah yang ada di dalam sahur ialah menjadikan kita sentiasa kenyang dan sentiasa bertenaga dari pagi sampai ke petang, dan kita tidak menghadapi banyak masalah ketika kita bersahur di siang hari. Wallahu a'lam.